dan menyatakan walkout untuk agenda penetapan terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022. Interupsi pimpinan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih fraksi Partai Demokrat untuk Pak Buhori. Iya, udah oke. Konstitusi pasal berapa? Untuk Pak Buhori, apakah ini mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera? Ya, kami mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ya, jadi bukan atas nama anggota ya, atas nama fraksi ya. Ya, silakan Pak Buhori. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan penegasan pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2022. Sesuai dengan perintah konstitusi, di mana bahwa Perpu harus dibahas pada persidangan berikut, yaitu persidangan yang terdekat, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang P3 maupun Tatib. Dan yang kedua, menghargai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Ciptaker yang memerintahkan agar memperbaiki proses di dalam penyusunan undang-undang serta melibatkan seluruh stakeholder dan memperluas pendengaran dan pandangan dari seluruh masyarakat, dan konsisten dengan pandangan fraksi PKS yang telah memberikan catatan-catatan kritis yang telah kami sampaikan di Panja, di Badan Legislasi, dan juga di pembahasan-pembahasan Ciptaker. Maka dengan segala hormat, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 dan menyatakan walkout untuk agenda penetapan terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022, meskipun kami akan kembali lagi untuk agenda-agenda yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!